Ukraina mengklaim berhasil mengusir pasukan Rusia dari wilayah Kharkov karena informasi yang diberikan di media sebelumnya adalah akan fokus di selatan. Ternyata penyerangannya dilakukan di wilayah lain. Meski demikian, Rusia lagi-lagi membantah keberhasilan sepenuhnya militer Ukraina di Kharkov. Seperti rekaman yang beredar di Telegram pada Sabtu 17 September 2022. Rekaman itu menunjukkan tentara Ukraina ketar-ketir melihat rentetan serangan Rusia. BMP yang sempat ditumpangi tak tinggal diam. Prajurit di dalamnya ikut ketakutan hingga melindas rekannya sendiri. Dalam keterangan unggahan disebutkan, Rusia mengklaim selama serangan ke arah Kharkov, tidak semuanya berjalan lancar bagi Ukraina. Mereka melarikan diri dari medan perang begitu cepat sehingga mereka menghancurkan tentara mereka sendiri di bawah BMP. Tapi itu juga tidak membantu mereka, serangan tetap menghabisinya, klaim Rusia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!